utility knife, pisau cutter multifungsi, quick change blade, folding. Seperti ini penampakannya, mendapatkan tambahan 4 blade lagi plus satu yang kepasang, jadi total 5 blade. Seperti ini penampakannya dengan harga nggak sampai 17.000, cukup menggoda untuk dicoba. Folding dan ada pencetan seperti ini untuk mengganti, tinggal nanti bisa kita putar juga untuk utility knife blade nya untuk mendapatkan sisi tajam ujung satunya. Setelah itu tinggal kita lepas, dia sudah kekunci. Demikian juga untuk foldingnya, harus pencet di sini supaya bisa di folding. Tinggal ini harus dipaskan. Awalnya kadang agak melenceng. Berat cuma 50 gram, jadi cukup ringan. Juga dia cukup tipis. Cuman 11,2 mili. Untuk bagian paling tebal berikut clip, belt clip 15 mili. Kondisi ditutup cuma 91 mili. Lebar 36,5. Kalau dibuka 25,5. Posisi terbuka panjangnya 14,7 cm. Lebar kepala 26,7 mm, tebal 4,5 mm. Posisi kebuka dia nggak bisa kelipat kecuali kita tekan bagian belakangnya. Ada belt clip. Bahannya hanya plastik yang kuning ini ya. Sedangkan headnya ini seperti bebek ya. Logam, entah kuat entah enggak. Lumayan tajam, tadi kita sudah coba buka untuk blisternya yang plastik tebel ya dengan mudah. Ini kita coba untuk botol oli bekas. Untuk bagian samping ini relatif tipis, yang agak tebel bagian bawah, dan yang paling tebel tentu saja untuk drat botol tutup botolnya. Nah ini kita taruh karena bagian bawahnya agak tebel, jadi perlu kita tekan, jangan sampai kena tangan ya, karena ini tajam ini. Build quality sesuai harga ya, cuman murah aja tapi cukup mungil untuk ditaruh di pocket gitu ya, karena nggak makan tempat. Dan untuk performanya cukup oke, karena blade-nya tajam, masih dapat 4 blade tambahan lagi. Dan kalau kita mau beli ini banyak yang jual ya, macam-macam merek. Sekarang kita coba tes untuk bagian tutup botolnya, drat tutup botol yang paling tebal ini perlu kita tekan dan nggak ada kendala, bisa disayat dengan mudah karena tajam. Dan ya kelihatannya ringkih tapi ternyata cukup oke juga ini bodinya. Dibanding merek yang terkenal seperti Tekiro, mungkin kualitasnya kalah ya, dan dia fungsinya hanya untuk cutter aja, nggak ada fungsi lainnya. Untuk unboxing, cutting-cutting kemasan, cukup worth it ini.